Sambil lepas sedikit, iya, lepas ke atas, ya. Oke, pada sore hari ini kita akan menyaksikan penerbangan saudari kita Ganis ya dengan parasut Bolero untuk Koyut 3 ya, ralat ya untuk parasut Koyut 3. Kita akan coba saksikan bagaimana penerbangan saudari Ganis menggunakan para layang yang ditarik oleh towing. Ini kita lagi persiapan di daerah take off ya. Oke, yang lain mendukung semuanya. Ini banyak kru-krunya yang membantu saudara Ganis. Sip. Yakin. Oke, izin suhu untuk Ganis siap untuk jam yang ketiga. Pilot connect, request engine on tension. Adalah ya ingat seperti yang disampaikan kita sering baca kecepatan angin, ketinggiannya berapa, sudutnya berapa ya, bedakan antara kita terbang pagi, terbang siang, terbang sore itu berbeda-beda karena cuacanya juga berbeda-beda. Kita sangat terpengaruh dengan adanya cuaca, kecepatan angin itu sangat ya. Adjustment-nya semuanya sudah mulai bagus, adjustment-nya kalau ya diperankan ditingkatkan lagi, eksekusinya lebih mantap lagi ya, eksekusinya kurang ya. Leo tadi udah mulai bagus, tapi habis itu driver lagi ya biasa. Oke, saya kira itu. Kita tutup hari ini, ada tambahan silakan. Progres, Tia bagaimana? Progres hari ini, ATM. Senyum lah. Ya harus ada nonce, di nonce. Ya bisa ngomong. Itu gimana? Perkembangan hari ini? Biar aja. Siapin. Oke, siapin. Gimana perkembangan hari ini? Apa yang harus diperbaiki? Lebih ini mungkin loh. Harus lebih lagi. Bisa ngecas lagi. Oke, Ganis, gimana Ganis? Terbang hari ini? Ini deg-degan. Udah bisa merasakan enak belum? Om Al, gimana Om Al? Terbang hari ini? Alhamdulillah sudah mulai berani untuk menarik pressure lebih dalam lagi. Amin. Aida? Kalau saya sendiri lebih ke feeling. Oh, lebih ke feeling ya. Gali, gimana Gali? Lebih ke ini om, center maling sama ATM. Ya. Jangan main tegak lagi. Jadi lebih aman tuh tetap speed. Kamu job gimana untuk track? Joss, tracknya jam terbangnya harus banyak.
harus banyak ya. Ya, semua harus banyak memang. Karena aku itu kuncinya. Apa gimana, Pak? Ya, alhamdulillah lah udah mulai makin baik. Cuman ya kalang dari karena saja sama mungkin kaki kurang panjang ya. Ya, bukan. Jadi setiap kita latihan tetap fokus, jangan salahkan alat. Ya. Alat tim dimanapun itu tidak beralasan alat. Intinya kualitas dari kita. Kalau mau harness terlalu gede, kompor keluar harness, itu kuncinya atau itu cara mengatasinya. Ya. Leo gimana, Leo? Oke, harus lebih apa ya? Memahami kecepatan angin sama ketinggian. Ya. Terus sudut serang. Ya. Pak Rian gimana, Pak Rian tadi? Aku KTM. Okay. Tapi dua kali masuk semua. Kedosong nggak? Pak Wahyu tanyain. Pak Indra gimana, Pak Indra tadi? Oh, keputusan itu. Kalau saya insya Allah memperbanyak lagi jam terbang. Oke. Okay. Dan memperbanyak lagi tandung komersilnya. Iya. Pak Wawan gimana, Pak Wawan? Enjoy aja ya, tetap enjoy. Nikmati. Oke, terima kasih. Sudah berarti progres itu harus ada. Jangan tidak ada progres. Karena di luar itu progres mereka lebih terprogres ya. Karena kita juga terhalang dari banyak hal. Entah dari pakai talinya belit, entah karena sirkulasinya kurang lancar. Tapi alhamdulillah hari ini semua lancar, semua bagus. Jadi setiap benar Pak Riantoko tadi, harus kita lihat kecepatan angin. Pokoknya lirik ke windsock, sudut serang. Ya. Kecepatan angin di atas 5, di atas 10, di 0 pun itu jangan sampai kita lepas dari kecepatan angin. Ya, itu karena sudut serang kita yang menentukan. Intinya fokus dan fokus. Ingat, kunci fokus itu berada di diri kita masing-masing. Kalau kita malam sudah tidak kurang istirahat, itu udah banyak mengurangi konsentrasi kita. Itu aja tambahan dari Pak Setirian dari saya. Terima kasih, hari ini kita diberikan keselamatan, kita berdoa kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan latihan hari ini menjadi motivasi bagi kita ke depan, amin. Biar lebih baik lagi, lebih baik lagi. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, berdoa untuk pelajaran kita masing-masing, berdoa. Amin. Selesai, kita tos dulu. Ma, dapet guys.